Kamis 23 Maret 2023, pasar tahunan dengan kuliner dan menu berbuka puasa yang dikenal dengan Pasar Beduk Ramadan, hari pertama puasa resmi dibuka oleh Bupati Bungo Haji Masyuri. Pada acara pembukaan dihadiri pula Wakil Bupati Bungo Haji Sapruddin Dwi Aprianto beserta dengan istri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, Sekda Bungo, dan Dim 0416 Bungo Tebo, Kepala OPD, Kabak, serta tamu undangan. Pasar yang berlokasikan di Taman Pusparagam ini setiap tahun yang terus menarik perhatian masyarakat yang mencari menu berbuka puasa. Tidak sedikit pengunjung berdatangan untuk mencari kuliner menurut seleranya. Bupati Bungo menyampaikan pasar beduk ini rutin diadakan bentuk perhatian pemerintah terhadap UMKM, serta menjadikan alternatif pilihan menu untuk berbuka puasa bagi masyarakat Bungo. Bersama-sama hadir membuka pasar beduk ya di Kabupaten Bungo. Pasar beduk ini rutin setiap tahun dibuka sebagai alternatif bagi masyarakat kita untuk berbelanja, berbuka, dan juga sekaligus makanan-makanan yang hanya tersedia di bulan Ramadan. Nah, ini banyak kita lihat. Hari biasa makannya tidak kita ketemukan, tapi bulan Ramadan kita ketemukan. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif bagi masyarakat kita dan UMKM kita di Kabupaten Bungo bisa berkembang, dan yang disiapkan pemerintah di Pusparagam ini, tapi masyarakat kita sepanjang kota Morobungo ini rata-rata membuka dagangannya. Ini alternatif bagi masyarakat. Kita menyambut dengan hati gembira. Warabungo, Taufik Iskandar, Bungo TV.